Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita unboxing sebuah paket yang dikirim dan kita terima dari Si Cepat ya. Ini adalah paket dari toko perkakas. Saya membeli sebuah paket tang potong. Oke, kita unboxing aja ya. Ya, ini adalah tang potong Toho ya. Toho ini dari Made in Amerika. Nah, ini kita langsung buka saja ya, isinya seperti apa. Cuman paket seperti ini aja. Kemudian di sini ada tulisannya dari Toho, 3 kali more resistant forget, kemudian chrome steel 2 kali more, dan ini 6 inch ya, black premium, dan ini juga guaranti. Oke, ini untuk tangnya sendiri seperti ini. Kemudian ini lihat di sini ada Toho, di sini tulisan black premium yang memang tidak terlalu terlihat ya. Kemudian di sini juga sama, di sini ada tulisan Toho juga. Dan seperti ini, kecil banget ya, karena ini 6 in. Oke, ini kita bandingkan dengan tang potong yang saya punya juga. Ini juga 6 in. Ini dari Tekiro, cuman ini Tekiro ini sudah gompal nih di sini, di kepalanya, buat yang namanya metik kabel fiber optik ya. Ini juga saya punya tang potong dari Blitz. Ini sama sekali tidak tajam. Maaf sekali untuk Blitz ini. Keras banget untuk metiknya, apalagi nggak bisa. Oke, ya, ini kita coba untuk metik dari sebuah drop core ya, misal. Oke, sekarang coba kita potong dulu tang dari Toho ini untuk sebuah drop core. Satu core 3 seling. Oke, ini juga bagus ya, karena ini juga dari Tekiro, saya udah pakai lama tuh. Kalau yang ini keras banget, karena nggak tahu kenapa ini bahannya tuh nggak kuat, dan ini nggak putus, makanya nggak saya gunakan lagi. Oke, lanjut. Nah, di sini saya membutuhkan Toho ini adalah membutuhkan dari keruncingan dan ketahanan dari si bahannya. Mudah-mudahan tidak ompong pada saat kita menggunakan drop core ini. Keras ternyata ya, buat metik. Kok nggak kuat? Malah bagusan dari Tekiro. Tapi kita coba nih Tekiro. Karena ini udah gompal nih Tekiro. Sedangkan Toho ini baru, tapi kok nggak bisa. Oh iya, bisa. Mungkin karena saya belum tahu caranya saja ya. Dan menurut saya impresi pertamanya adalah sama saja seperti Tekiro menurut saya ya. Entah, banyak orang menyarankan Toho, tapi nggak tahu ini original atau tidak. Tapi mudah-mudahan ini awet ya, mudah-mudahan juga saya bisa beradaptasi lebih cepat, karena ini saya udah punya dua, kepalanya selalu ompong di sini nih, giginya nih ompong di ujung buat metik drop core. Karena drop core saya itu lumayan tebal, ini ketebalannya untuk selingnya adalah 1,2 mili. Jadi sering banget buat metiknya itu gompal di sini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih ya yang sudah menonton. Mungkin jika ada yang ditanyakan silakan ditinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LJN.